ASEAN pemain Madura United FC yang bertandang, Jacob Mahler, memulai latihan bersama skuad di Madura United Training Ground, MUT, Stadion R. Sunarto Pamekasan, Sabtu, 27 Mei 2023. Pemain Laskar Sabah kerap menugaskan legiun tuan rumah ASEAN yang berkewarganegaraan Singapura untuk memperkuat sektor pertahanan. Selain itu, ia bisa bermain di dua posisi berbeda, yakni sebagai bek dan gelandang bertahan. Lahir pula pada 10 April 2000 di Copenhagen, Denmark, pemain itu langsung terlihat menikmati latihan bersama Slamet Nurcahyo dan kawan-kawan. Jacob Mahler gabung latihan, cakep juga ya, dikutip dari salah satu jejaring media sosial, Medsos, resmi Madura United FC, Minggu, 28 Mei 2023. Bergabungnya dengan Jacob Mahler di skuad kebanggaan Madura Bersatu. Kini sudah dipastikan dua pemain asing yang akan bergabung dengan skuad dan berlatih bersama mereka. Sebelumnya, Hugo Gomez juga sudah berlatih bersama tim sejak awal musim latihan. Sedangkan dua legiun tamu lainnya dari Brasil, Cleberson Martins dan Lulinha, belum bergabung dengan tim dan diperkirakan akan bergabung dalam waktu dekat.